Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Semoga senantiasa sehat selalu dan tetaplah menjadi beban keluarga. Baik ya teman-teman, untuk kali ini kita akan sharing cara tebok lubang untuk pasang kunci pintu dua daun ya, atau pintu kupu tarung, pintu gandeng ya. Jadi untuk cara makinnya untuk tebok lubang di bagian daun pintu yang menutup ya. Menutup. Ini bagian. Nah, cara ukurnya kita ukur dari ujung pintu bagian bawah 1 meter. Ambil 100 ya, 1 meter ya. Dan kan ini kita menggunakan kunci slot ya. Kita pakai kunci slot. Ini pintu kupu tarung, pintu dua daun, kita pakai kunci slot. Ini tadi kita sudah marking 100 ya. Nah, untuk yang 100 ini duduk bagian handle. Ini untuk pasang bagian handle-nya. 100 ngam-ngam di handle ya, pas-pas di handle-nya, bukan di silinder, tapi di handle. 1 meter di bagian handle. Kita makinnya seperti ini. Ini tadi 1 meter di bawah untuk silinder, akan yang di atas ini garisan supaya batasan lubang, dan untuk pinggir ini harus rata dengan pintu ya. Dan untuk yang ini tadi ya, ini kita perlu garis juga karena nanti kita akan tebuk di daun pintu yang kedua ya. Ini untuk ini, untuk lidahnya. Jadi di sini kita masukin juga satu. Paskan tadi yang kita masukin tadi, paskan dulu. Ini kita tebuk juga ya. Ini kita marking juga. Ini kita marking juga untuk ini supaya kita tidak susah untuk korenya. Nah, jadi tadi di sini kita sudah buat garisan ya, 4 1 2 3 4. Ini kita marking di sini lagi. Ini. 1 2 3 4. Buat seperti ini. Dimana ini yang kita korek, ini kita buang ya, dan ini tidak. Jadi yang kita korek di sini aja, batas ini aja. Ini kita akan korek sama yang ini. Nah, setelah itu ini kita pahas setengah ya. Ini kita buang sedikit. Yang di bagian atas ini kita buang sedikit karena ini pintu model L ya, pintu L. Jadi kalau kita korek, kita ambil tengahnya. Tapi kalau kita tidak pahas yang ini, maka tidak bisa, mungkin bisa pecah ya. Jadi ini kita buang setengah dulu. Jadi ini kita pahat di kedua-dua pintunya teman-teman. Tetap pahat seperti ini karena ini kedua-duanya kita korek ya. Ini kita sudah pahat ya teman-teman. Jadi untuk tebuknya kita menggunakan mata gulung seperti ini. Ini yang 16 mm ya. 16 mm. Ada juga yang 18 mm, tapi kalau yang 18 mm itu ya
ini sama ini. Tidak longgar. Satunya tadi yang ini seperti ini, korek seperti ini. Nanti kita akan pahat. Setelah pemasangan kunci ya. Mungkin begitu saja teman-teman. Oke, terima kasih.